Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar adik-adik? Kak Eliza harap adik-adik sihat hendaknya. Baiklah, tajuk pelajaran kita pada hari ini bertentangan dengan tajuk yang dibincangkan oleh Abang Sufian dalam episod sebelum ini. Kalau sebelum ini Abang Sufian membincangkan tentang ayat aktif, pada episod kali ini Kak Eliza akan membincangkan tentang lawan kepada ayat aktif, iaitu ayat pasif. Itulah tajuk kita pada minggu ini. Tetapi, apakah yang dimaksudkan dengan ayat pasif? Ayat pasif ialah ayat yang menekankan objek dan perbuatan. Ayat ini menerangkan benda atau orang yang dikenakan perbuatan ke atasnya. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat pasif. Tetapi, macam mana kita nak kenal pasti sama ada ayat itu ayat pasif ataupun sebaliknya? Mudah saja adik-adik. Kak Eliza akan memberikan tips kepada adik-adik supaya adik-adik lebih faham dan tahu bagaimana caranya untuk mengenal pasti sama ada ayat itu ayat pasif ataupun tidak. Dalam ayat pasif, objek diletakkan pada permulaan ayat, manakala subjek terletak pada akhir ayat. Contohnya, pondok pengawal itu dibina oleh penduduk kampung. Puisi itu dikarang oleh Shahnaz. Antara ciri-ciri lain ayat pasif ialah, pertama, ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men dan didahului kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua. Contohnya, nasi itu saya masak. Borang ini perlu anda isi. Kedua, ayat yang kata kerjanya berawalan di dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga. Contohnya, cadar itu dibasuh oleh kakak. Untuk pengetahuan adik-adik, terdapat beberapa jenis ayat pasif, iaitu ayat pasif diri pertama, iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men dan didahului kata ganti diri pertama seperti aku, kami, saya dan sebagainya. Ayat pasif diri kedua, iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men dan didahului kata ganti diri kedua seperti awak, anda, kamu, engkau dan sebagainya. Ayat pasif diri ketiga, iaitu ayat yang kata kerjanya berawalan di, diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga seperti ia, dia, beliau, baginda dan sebagainya. Ha, itulah jenis-jenis ayat pasif. Sebenarnya ada lagi keistimewaan ayat pasif yang hendak Kak Eliza kongsikan bersama adik-adik. Dalam ayat pasif ini terdapat kata kerja dengan awalan ber yang sama maksudnya dengan kata kerja pasif berawalan di. Contohnya, pakaian itu belum berlipat. Kain batik ini belum berjahit. Selain awalan ber, ada juga kata kerja pasif berawalan ter. Contohnya, tingkap rumahnya tertutup. Guni yang berat itu tidak terpikul olehnya. Kata kerja tertutup dalam ayat ini sama maksudnya dengan dalam keadaan sudah ditutup, manakala kata kerja terpikul sama maksudnya dengan dapat dipikul. Kata sendi oleh mesti digunakan dalam ayat pasif awalan ter sekiranya melibatkan kata ganti diri. Contohnya, projek yang rumit itu terlaksana juga oleh usahawan muda tersebut. Ada sejenis lagi ayat pasif
iaitu yang dibentuk dengan kata kerja berapitan ke-an. Mari kita lihat contohnya. Contoh kata kerja berapitan ke-an ialah Kumar kehujanan. Peladang itu keletihan. Kehujanan dan keletihan merupakan kata kerja pasif kerana dapat bertugas sebagai predikat. Kata kehujanan bermaksud ditimpa hujan dan kata keletihan sama maksudnya dengan ditimpa rasa letih. Sebenarnya, banyak contoh ayat pasif yang boleh kita temui dalam kehidupan harian. Cuma, kita kenalah rajin membaca, mendengar dan mengkaji. Barulah kita akan lebih faham tentang ayat pasif ni. Ha, jangan lupa buat latihan pengukuhan yang Kak Heliza akan berikan selepas ini. Baiklah adik-adik, semoga kita dapat bertemu lagi dan teruskan berusaha. Jangan lupa cintai bahasa kita kerana bahasa jiwa bangsa. Selamat belajar! Apakah yang dimaksudkan dengan ayat pasif? Nyatakan tips untuk mengenal pasti sama ada ayat tersebut ayat pasif atau tidak. Berikan satu contoh ayat pasif yang menggunakan kata ganti diri pertama. Tukarkan ayat pasif di bawah ini kepada ayat aktif tanpa mengubah maksud asalnya. Bahan bacaan bercorak akademik kurang diminati oleh remaja. Buah mangga itu saya hulurkan kepada ibu. Adik telah saya hadiahi sebuah kamus Dwi Bahasa terbitan terbaru syarikat itu. Semua dokumen itu telah dibawa oleh Rafizi ke pejabat buruh. Bahan-bahan bukti itu ditemukan oleh sepasukan polis di lokasi kejadian. Bantahan telah dikemukakan oleh penduduk taman perumahan itu kepada wakil persatuan penduduk.